Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pagi ini kita akan belajar tentang luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Perkenalkan, nama saya Sunarni SSI, guru pengampu kelas 101 dan 102. Untuk guru pengampu 103 dan 104 adalah Bapak Solikin SPD, 105 dan 106 Ibu Siska Puspita Dewi SPD, 107 dan 108 Ibu Emilia Sri Lasmiarti SSI, 109 dan 10-10 adalah Bapak Ali Kusuma SPD, 10-11 dan 10-12 adalah Bapak Fajar Ruji HS SPD, 10-13 dan 10-14 adalah Ibu Fitri Febriliani SPD, dan yang terakhir adalah Bapak Wisnu Aji Nugroho SPD, guru pengampu kelas 10-15. Luas segitiga. Seperti kalian ketahui bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Yuk kita lihat, kalau kalian punya segitiga ABC dengan panjang AC adalah B, panjang sisi AB itu adalah C, sedangkan panjang sisi BC itu adalah A, maka untuk nilai sinus alfa itu sama dengan BC per BA atau sama dengan A dibagi C. Di sini kalian sudah pelajari minggu yang lalu tentang rumus perbandingan trigonometri. Kalau di sini segitiga ABC tadi, untuk panjang sisi BC itu saya ganti T, maka untuk nilai sin A itu sama dengan T per C, sehingga T itu sama dengan C kali sin A. Kalau tadi T sama dengan C kali sin A, maka luas segitiga tadi itu adalah setengah alas kali tinggi, sedangkan tingginya adalah C kali sin A, maka untuk luas segitiganya itu bisa ditulis sama dengan setengah kali alas, alasnya adalah B, sedangkan tingginya adalah C kali sin A. Begitu juga untuk luas segitiga bisa ditulis setengah kali A kali C kali sin B, atau setengah A kali B sin C. Untuk contoh, diketahui segitiga di samping dengan panjang AC-nya adalah 6 cm, panjang AB-nya adalah 8 cm, sedangkan BC-nya adalah tingginya, dan sudut A itu adalah 30 derajat, tentukan luas segitiganya. Maka luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi, berarti setengah dengan alasnya adalah 6, tingginya adalah C kali sin A, atau berarti sama dengan setengah kali 6 kali 8 kali sin 30. Berarti setengah kali 6 adalah 3, dikalikan 8, untuk sin 30 adalah setengah, sehingga dapat ditulis 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Sebagai latihan, ada dua soal ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 10 cm, panjang sisi CA sama dengan 12 cm, dan sudut A itu sama dengan 60 derajat, tentukan luas segitiga tersebut. Untuk yang kedua adalah tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang AB sama dengan 4 cm, AC-nya adalah 3 cm, dan sudut A sama dengan 130 derajat. Silakan dikerjakan. Sebelum dikerjakan, berarti silakan dirangkum dulu materinya di buku kalian masing-masing, setelah itu silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian tanya guru pengampu
atau kalian bisa lihat di referensi-referensi lain. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.